very good start for us, Alibaba Cloud, to work with Kominfo for the DTS program. From batch 1, there was a good registration already, and from batch 1 to batch 2, we see there's a very good increase. So in 2021, we have nearly 1,000 students that register with us and enroll the program. So it actually strengthened our contribution and also our devotion to Indonesia market to continue to for the digital talents nurturing. Program DTS 2021 yang diselenggarakan oleh Kominfo adalah salah satu program yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Mengingat kita sadar bahwa kebutuhan akan talent digital di masa depan akan sangat besar, padahal kondisi hari ini baik dari dunia pendidikan, pelatihan, kita masih sangat kekurangan. Dan inisiatif ini yang diikuti oleh para generasi muda dari Sabang sampai Merauke, tentunya kita apresiasi. Harapannya adalah akan lahir lebih banyak lagi talent-talent digital yang tidak hanya terampil dan bisa mengerjakan perkembangan teknologi terakhir, tapi juga bisa menjadi cikal bakal dari kekuatan Indonesia untuk bersaing di teknologi digital di masa depannya. Senang pada hari ini bisa ada di sini. Tentunya Huawei melalui Huawei ASEAN Academy Indonesia yang berkomitmen mendukung 100.000 digital talent selama 5 tahun ke depan, sangat senang dan bisa mendukung program Kominfo untuk digital talent melalui pelatihan kami dari AI, Cloud, dan 5G. Digital Talent Scholarship tahun 2021, kita awalnya mempunyai target sebanyak 100.000 peserta pelatihan dari Digital Talent Scholarship. Saat ini sudah 109.000 para peserta, dan itu tersebar dari seluruh Indonesia. Dan kita sudah melatih sekitar 103 tema pelatihan yang ada, yang terdiri dari sertifikasi dan non-sertifikasi. Dan tahun 2022 kita harapkan lebih banyak lagi masyarakat atau targetnya yang bisa kita capai, dan masyarakat yang mengikuti ini bisa merata ke seluruh wilayah Indonesia. Saya berharap Digital Talent Kominfo akan semakin sukses, semakin berjaya, dan kami siap mendukung mencetak Digital Talent yang handal di seluruh penjuru Indonesia. Terima kasih. Untuk harapan kedepannya, DTS tentu akan melanjutkan program ini secara berkala, hingga mungkin tadinya mungkin hanya 10 juta penduduk atau berapapun jumlahnya, ini menjadi lebih banyak target pesertanya, dan tipe-tipe pelatihannya juga akan semakin beragam seperti itu. Sukses terus untuk program DTS, karena program ini harapannya kedepannya semakin baik lagi dan semakin bisa menghasilkan talent-talent yang bisa berkarya di luar sana. Terima kasih. Ucapannya buat DTS, semoga makin sukses selalu, peserta semakin banyak, semakin bisa mendigitalisasikan orang-orang yang ada di Indonesia khususnya. Semangat DTS, semangat Kominfo. Kita akan melakukan secara simbolis menutup DTS 2021 dan menyambut DTS 2022.
22. 5, 4, 3, 2, 1.